Iaitu tipe bondang emas. Tipe bondang emas. Tipe bondang emas macam mana? Macam tu lah. Macam dia ada dua jenis sebenarnya. Satu color telur dia color emas atau putih lah. Kalau sebenarnya color dia sebenar dia, kulit dia bukan color hitam tapi color emas lah. So, dia memang dia origin sini ke ataupun dia daripada luar? Dia daripada luar, tak silap daripada tak ingat lah. Hai, bersama saya Fatinah Atika. Yang ini Siti Nurhaliza, aka Emer. Hari ini kita akan ke ronda-ronda UTHM untuk cari tempat di mana ada invasive species. Dan sekarang kita berada di Tasik J3 untuk kita cari invasive species yang berada di sini. Jom. Salah satu invasive species yang berada di UTHM. Okay, saya boleh tunjukkan. Ni dia siput gondang. Siput gondang ni adalah contoh invasive species yang berada di UTHM. Okay. Mari kita ke tempat lain. Jom. Ha, saya dah jumpa telur siput gondang. Ni dia. Nampak kan? Nampak macam sedap, macam gula-gula tapi tak boleh makan. Okay, tu dia. Okay, jom. Kita dah berada di hujung rancangan. Kalau nak saksikan saya lagi, tunggu video seterusnya. Video akan datang pada hari dan waktu yang sama. Saksikan. Kalau anda nak cari saya, cari saya di hati awak. Bye! Cia, cia, cia.